sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret, banyak bertanya tentang jalan tol. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol, coba saya beri ilustrasi. Jalan tol yang sekarang dibangun, lebarnya mungkin 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat, tanahnya dibeli, lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ sehingga ketika tol itu nanti dibangun sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol. Ini prinsip keadilan. Jadi bukan pada tidak dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan cara yang memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan, Pak, apa yang terjadi? Rakyat yang terlewati jalan tol, dia bukan hanya penonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu-lalang, tapi mereka merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan. Sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret, banyak yang bertanya jalan tol. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol, saya beri ilustrasi. Jalan tol yang sekarang dibangun, lebarnya 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat, tanahnya dibeli. Lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ? Sehingga ketika tol itu nanti dibangun, sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol. Ini prinsip keadilan. Jadi bukan pada dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan cara yang diberikan. Bila itu dikerjakan, apa yang terjadi? Rakyat yang terlewat di jalan tol, bukan hanya menonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu-lalang, tapi mereka merasa keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol.
subscribe, dan share ya.